guys, selamat datang di saluran YouTube-ku. Kita lanjut lagi bermain sama Mario Warrior 4-2. Stick 4-nya berjudul pertempuran kedua di Kastil Ueda. Takdir mempertemukan dua jiwa yang saling berseberangan di Kastil Ueda. Kesampingkan emosi dan hadapi keluarga kamu di pertempuran. Mojo gak punya kemampuan untuk menghadapi source yang banyak, yaitu Yoshito Yotomi ya guys. Sebagai hasilnya, klan Mojo itu pusat di halaman sejarah. Di Aikawa lalu melayani Tokugawa dan Rinkai melayani Toyotomi. Waktu berlalu dan lalu kelihatan kembali kacau setelah kematian Hideyoshi. Nah, lalu ada persetujuan antara Shileyasu Tokugawa dan Mishinarishida. Nah, kedua orang ini bersiap untuk konflik yang udah gak bisa ditinggal lagi, yang memisahkan Jepang antara timur dan barat. Pertempuran ini mengambil daerah di Medan Sekigahara. Bersama dengan Rukiki Sarada dari pasukan timur di Hayakawa bergabung dengan pasukan pemirsa di Nakasendo, jalan ke arah Sekigahara. Sepanjang jalan mereka melintasi Masayuki dan Yuki Masanada yang berada di sekitar Kastil Ueda di Shisano. Masayuki lalu mengabaikan permintaan seperti komandan pasukan ini dari Tokugawa untuk menyerah. Hidetada memerintahkan semua pasukannya untuk mengepung Kastil Ueda. Hayakawa mengikuti perintah dan bersiap untuk bertarung. Bagaimanapun, satu kecil yang dilakukan itu harus menghadapi keluarga sendiri, guys. Yakusoku no Shou, Dai Niji Ueda Jou no Tatakai. Hayakawa, aku mau percaya ini, Kai ada di antara musuhku. Jika aku bertemu dengan, apakah kita harus bertarung? Apa yang harus aku lakukan? Mungkin Sarada, dia berubah sepertinya punya sesuatu di pikirannya Ina. Bisa dia memberimu sesuatu? Ina, Kai, teman dari dia itu benar-benar kayak keluarga. Itu ada di pasukan yang Yukimura. Itulah yang membanin pikirannya. Harus bertarung dengan seseorang yang dekat sama dia. Dia benar-benar di posisi sama kita. Tuan Nung. Bagi Sanada, kau benar Ina. Berikan aku pura menit. Bagi Sanada, aku Nobuyuki Sanada. Aku akan melawan saudaraku Yukimura. Hayakawa, saudaramu? Bagi Sanada, aku tahu betapa berat ini. Tapi, gak ada tempat di pertempuran. Kita harus kuat. Hayakawa, terima kasih untuk mengatakan itu. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Ya, seperti kita lihat dari cuplikannya juga, kita kata pendukungnya harus pakai dia ya guys. Ini nunggu ke sana. Seperti biasa, jika mau memenangi segala macam kompetisi, kita harus tahu kelebihan kekurangan diri kita sendiri dan musuh. Kita pun harus memasukkan diri dengan sebaik-baiknya. Astaga guys, cuma ada 3 ya yang muncul ya. Ini bakal jadi pertempuran yang cukup sulit ya guys. Mengingat musuhnya ada yang bersembunyi, ada juga yang bakal datang jadi bala bantuan. Kalahkan Obisika Hota, Shinpachi Nyananda, dan Nagato Takeda dengan maksud mengambil garnisun sentral dan garnisun utara. Ya, 3 orang yang langsung ada ya guys. Kalahkan Yukimura Sanada dengan maksud mengambil Kastil Oishi. Cegah Konoichi, Shinpachi, Nesu menemui Hidetaka Tokugawa. Kalahkan Genbaku Urasawa dan teman-temannya. Kalahkan Saisok Kirigakure yang asli dan cegah Tsukasa Doi dan teman-temannya dikalahkan. Kalahkan Kunoichi Yusukake dan Kamanosuke Yuri. Kalahkan Hyogo Noro dan Soichi Baba dengan maksud mengambil garnisun timur. Kalahkan Kosuke Anayama dan semua ahli ninja. Kalahkan Sakyo Raifuji dan Yuki Shige Yokaya. Pastikan Nobuyuki Sanada mengalahkan Yukimura Sanada. Maka kenapa harus pakai ini guys? Terakhir adalah kalahkan Masayuki Sanada. Nah, seperti kita lihat cuma ada 3 orang ini, sisanya berarti bakal diambus komandan postman.
捉えた。サナダネ、再三の降伏勧告も全て無視だ。見せしめに砦を制圧しろ。やれることはできなくて、みんな行きましょう。許してるみたい。大丈夫かしら。心配だな。彼女の問題は彼女自身で乗り越えていくしかない。そのまま北方に攻め込め。父上の予想通り北上してきたか。真田幸村、いざ参る。敗北。雪村を退け、砥石城を制圧せよ。信行さんは実弟の雪村さんの相手でも迷わず戦っている。どうして。真田の名、怪我さずに済んでよかった。見事だが我が投資は尽きぬ。行くよ、ねずっち。小田貫さんの見通し、頂戴。心得た。心得た。それで。闇が秀忠様をお守りしなきゃ。南北は敵か。こちらの動き。全て父上に読まれているのかもしれない。まだ気ではないが、やむを得ん。物どもかかれ。Tidak ada Tokugawa, tertuk Sarada. Mereka mengabaikan tiga panggilan untuk menyerah, ambil garnison dan untuk buat ini kita. Jadi Kawa, aku harus membuat apa yang aku bisa. Ayo semuanya. Ina, dia mendorong dirinya terlalu keras. Aku harap dia baik-baik aja. Memiliki Sarada, aku khawatir juga soal dia. Tapi dia seperti bisa mengatasi masalah sendiri. Jadi Kawa, garnison seperti nggak digunakan, tapi aku merasakan ada kehadiran sana. Jadi aku kawa, benar, kerja bagus. Lanjutkan penyerangan ke utara. Ini sana, seperti prediksi ayahku. Mereka ke arah utara. Aku bergabung dengan pertempuran. Ini sana, Jumura, sekarang kau, semuanya, pasang Jumura untuk mundur dan ambil kasih otoy si. Jadi kawa. Tobiki itu bertarung tanpa keraguan melawan Sorezni Ikimura. Bagaimana? Ikimura Sarada, mengesankan, tapi semangat tempurku belum terpatahkan. Konechi, ayo Nesu, kita ambil kepala bayi tanuki itu.
Hirikawa. Ini dia menuju Tuan Hitada, kita harus melindungi dia. Tuan Hitada, musuh di utara dan selatan. Sepertinya ayahku membaca setiap gerakan yang kita lakukan sampai sekarang. Yugunoro, ini bukan waktu ya, tapi kita nggak boleh, kita nggak punya pilihan. Semuanya serang. Hirikawa, kenapa ada pasukan di sini? Sangat jauh dari kasih beda. Apa yang pasukan barat rencanakan? Masih ingat ada strategi pemisah berjalan lancar. Ini kata Kakawa, Tomasuki berhasil untuk maju. Ini ayo kita serang abis pisah. Jadi kawan, mereka menunggu untuk garis pertempuran itu melebar jauh. Masih di sana ada itu benar-benar mengawal kita lagi. Di sana ada jalan sihat di dalam kastil Ueda. Mungkin di situ banyak ninja bersembunyi. Pasukan Renyama dengan Tuan Lumiuki ada di musuh, jalan sihat itu nggak berguna. Jadi kawan, jika kita nggak sadar ada musuh di garnisun timur, kita pasti bahaya diserang dari belakang. Dari satu keluar, kutuk nama sanda, mereka memperkenalku. Gerbang kastil itu terbuka lebar, kita kau serang abis-abisan. Hei kawan, mau ditanya, tolong tunggu, ini pasti perangkap. Sakyo Raifu Fuji. Musuh maju, pukul mereka mundur. Hei kawan, semuanya pergi. Musuh menunggu kita. Musuh membaca setiap gerakan kita. Masih bisa ada Edikai, seseorang yang punya hubungan kuat dengan Kocho di Pasuan Timur. Apa kamu grogi? Kai, kita sudah membuat janji. Kita akan hidup sampai yang tertinggi. Aku siap untuk apapun itu.
このままだ。救援願います。敵将討ち取ったり。心得た。隠れてないで出てまいれ。来たか。激しているものほど術に立てやすい。徳川秀忠の器、そこが知れるの。俺が跡取りでは家康も安心して死ぬ。Si Datsun, Bowie, masuk disana gak? Berarti yang sembunyi seperti pengecut dan tunjukkan dirimu. Saya sokir gak korek, sempurna. Kemarahan musuh itu ada trik yang gampang. Masuk disana gak? Ini tanya Tokugawa itu gak bisa buktiin dia punya kemampuannya. Datsun harusnya khawatir meninggalkan legasinya ke dia. Mone Nori Yagyu, hati-hati, kita nggak bisa hilangkan konsentrasi di sini. Hei kawan, aku minta maaf, hanya berpikiran. Menurut lagi, hanya pikirkan dalam kamu yang nggak bagus. Kamu perlu orang lain untuk berpikir juga. Aku pikir nggak terlalu berguna sekarang. Maaf jika itu buat kamu lebih sulit lagi. Hei kawan, kita punya keunggulan yang jelas secara jumlah. Tapi pertemuan ini benar-benar kekalahan yang paling parah untuk pasukan timur. Ina, Tuan Hidet ada, kita akan menahan pasukan barat di sini. Segera menuju Tuan Leasu. Tokugawa Hidetada, Mitsunari Dono no tame, ikase wa shinai! Come on!
私は諦めない。雪姫、お前を行かせるわけにはいかない。徳川の天下のためこの手でお前を撃つ。わしの首でも取っていくか。存分に相手をしてやろうぞ。Itu Mas Nanda, tidak takut Kurawa. Untuk kejayaan Tuan Misunari, aku akan biarkan kamu kemana-mana. Kai, semua beruntung Tuan Kimura, aku akan biarkan musuh yang lain menjauh darimu. Jadi Kai, itu Kai. Tunggu Mas Nanda, hentikan Kimura, jangan biarkan dia menjaga ke Tuan Hidik Ada. Kurechi, semua beruntung, aku yang akan menangani yang khawatir soal Tuan Kimura. Tunggu Sarada, untuk juga kejayaan teman kita, aku gak bakal menyerah. Tunggu Sarada, itu murah, aku gak akan biarkan kamu pergi. Untuk kejayaan dunia Tokugawa, aku akan mengalahkan kamu sendiri. Masih Tunggu Sarada, tidak tanda akan terlambat ke pertemuan sekarang. Gak masalah apa. Itu berarti kemenangan milik kita. Mau ambil palaku dengan masuk mas dendam, itu gak bakal semudah yang kamu pikir. Nih kawan, kita harus bertarung dalam pengajar ini, tapi ini gak berarti apa-apa untuk dilemaku. Kai, kau putri, lawan aku. Nih kawan, Kai. くれないんです。私はもう覚悟はできています。次こそ会が若い神様を申し訳ない。やっぱり私にはよし、我らも急ぎ関ヶ原に向かおう。Aku harap kita masih bisa sampai. Aku khawatir kita telah. Nobuyuki-san, kawan, tunggu Yuki melawan kesulitan saya sendiri. Aku seperti biasa, mari kita hitung bersama ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semua OJT pelar seperti yang aku janjikan. Terus dukung channel ini ya guys. Teringat sebuah janji. Jadi kawan, aku gak bisa melawan Kai. Dia tidak menahan apapun, tapi aku gak bisa lakukan yang sama. Tunggu Sarada, saudaraku Kimura benar-benar keras kepala. Dia berdiri dengan idealismenya, gak peduli apapun itu. Aku yakin aku harus melawan dia lagi. Aku gak bakal lari. Saat ini, saya tidak akan berhenti. Nobuyuki-san, aku mau menolong Tuan Yasuo memulihkan damai yang sudah rata.
dia akan membuat daratan di mana semua yang tercinta nggak perlu lagi bertarung. Idealisme saudaraku dan kedamaian yang aku mau itu nggak sesuai. Jadi cara untuk menyelesaikan ini adalah dengan cara bertarung dengan apapun yang kita punya. Ya kawan. Ya walaupun saudara warga harus pas sama lain itu salah. Bagi saudara, aku tahu. Itu mengapa kita harus mengakhiri ini. Kesedihan ini gak bakal berlalu ke generasi berikutnya. Hei kawan, kamu kuat sendiri. Bagi saudara, kamu juga bisa menjadi kuat. Kamu adalah anak perempuannya Tuan Giyasu. Dan yang tercinta dan yang dihormati Lady Kai. Hei kawan, terima kasih untuk kekuatan itu. Kamu benar-benar bantuku mengingat janjiku pada Kai. Untuk gak pernah menyerah. Tetaplah hidup sampai mencapai tertinggi mungkin. Gak peduli apapun itu. Lalu jika aku melawan Kai lagi, aku gak akan lari. Aku akan ketemu dia dengan apapun yang punya. Terima kasih yang sudah mendukung saluran YouTube-ku sampai detik ini. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini sampai detik ini. Terus dukung aku dengan cara subscribe ya guys. Jika gak mau ketinggalan, diklik loncengnya ya guys. Beri aku semangat tambahan dengan cara like ya. Jika kalian punya kritik, komentar, saran, atau apapun yang kalian mau sampaikan biar lebih betah, biar kalian lebih terhibur di channel ini, tulis di kolom komentar di bawah video ini. Jangan seru sendirian, bagikan keseruan dengan orang lain dengan cara share ya guys. See you. Dadah.